Bah, ini sekarang ini nggak banyak nih orang yang peduli sama pendidikan sampai akhirnya ngebangun sekolah nih, Bah. Seberapa penting sih pendidikan buat Abah menurut Abah? Kalau pendidikan menurut saya sangat penting sekali. Ya. Karena untuk saat ini kita mau masuk kerja saja harus ada bukti daripada hasil pendidikan itu. Betul. Walaupun mereka sepintar apapun tanpa ada bukti dengan hasil pendidikan itu seperti ijazah, maka mereka kalang kabut mau kemana dia menyalurkan bakat dan segala macamnya. Ya. Akhirnya di sini saya berpikiran, awalnya saya tidak berpikiran untuk menciptakan dunia pendidikan, apalagi pesantren, karena basic saya ini adalah seorang polisi yang notabene hanya memikirkan urusan kamtibmas aja, tindak pidana segala macam. Tapi ketika saya 2010 saya dipindahkan dari Polda Jabar ke Purwakarta, tinggal di sebuah hutan. Akhirnya karena dorongan daripada masyarakat di sana, saya harus mendirikan pesantren segala macam. Awalnya ditolak karena basic kita bukan pesantren kan. Saya juga memiliki masa lalu yang tidak pernah, bahkan saya itu termasuk orang yang tidak pernah pesantren. Karena mungkin karena lingkungan di sana itu banyak anak-anak yang tidak jelas arahnya. Kalau sore dia hanya main, malam ya paginya ya seperti itu saja. Akhirnya masyarakat di sana itu mengajak saya untuk mendirikan awalnya pesantren. Tahun berapa itu, Mbak? Itu saya awalnya 2011. 2011 mendirikan tempat pengajian biasa. Oke. Karena mungkin setelah banyak orang yang mendengar, akhirnya masyarakat di sekitar sana mengajilah di tempat saya. Mengaji di tempat saya awalnya biasa pulang mengajinya sebentar lah, hanya dari maghrib sampai isya pulang, maghrib dari isya sampai pulang. Tapi saya berpikir dengan istri saya berpikir panjang, kalau ini cuma mengaji hanya satu jam saja, bagaimana bisa menempel ilmu kepada anak-anak itu? Akhirnya kita mendirikan pesantren lah. Tempatnya ya. Punya Abah sendiri tempatnya pesantren itu? Tempat punya kita sendiri, awalnya kita hanya 500 meter. Kita bergeser, bergeser, bergeser. Alhamdulillah. Sekarang, jadi udah berapa? Hampir 1 hektar sekarang ini. Alhamdulillah. Muridnya berapa, Bang? Muridnya 200. 200 gratis orang. Gratis semua ya. Gratis semua untuk yatim dan duafa gratis.